juga yang mancing teman-teman. Ini bisa sih ikan mujair juga gede-gede juga teman-teman. Campur sih, ada asam sapu, lele, kemas juga. Nah, saat ini ya mau coba susurin di alir ini karena memang banyak juga infonya mujair lagi banyak-banyak juga lagi makan teman-teman. Lagi kondisi airnya lagi hijau begini nih. Sambil nyari-nyari tukang kopi ya kan. Kita mau coba susurin ke sini. Orang yang gede sih ada yang turun, cuma nggak tahu ikannya apaan. Nah itu makanya orang pada ngumpul di sana tuh karena ada kucuran tuh. Seberang ada kucuran, jadi tempat main ikan. Yaudah, kita coba gas, kita coba lihat-lihat yuk. Ikan masih banyak juga, ikan tawes nih. Mau mancing mas bro, cuman ada kang gemot deh. Belum ada pergerakan kayaknya. Kita coba susun sebelah sana. Nah ini saya pernah lihat beberapa orang upload di sini teman-teman. Dapat mujair gede-gede juga loh. Meskipun cetek tapi dapat mujair lumayan gede-gede. Emang mujair sih saya lihat tadi gede-gede, meskipun air cetek tapi gede-gede. Dari tadi sih mujair lumayan mas bro. Ya memang kalau mancing glosor nyangkut di sini nih, ngeliat sampah itu. Macam-macam mas bro. Aliran ini bersih yang ereng ini nih. Tuh kan mujair gede-gede kabur loh. Aduh. Mancing. Tadi mau beli lumut hijau, cuman lumutnya halus-halus banget, gampang hancur. Wah nggak kena deh buat mancing deh. Bukan nggak kena ya, kalau saya nggak biasa pakai lumut yang halus, gampang hancur gitu. Situ juga sama gede-gede mas. Ingat air hijau banget ya, perbandingannya jauh banget ya. Kita coba lihat. Saya pernah lihat orang upload juga di sini gede-gede mas ikannya, mujair. Kita mau coba sisirin terus ke sana mas bro. Kayak gimana sih untuk spot mancingnya? Nah ini saya coba sisirin mentok yang paling enak sih, yang cukup lumayan bisa buat mancing di sebelah sini mas bro. Lumayan agak bersih, agak dalam juga nih di sini nih. Lumayan enak juga lah. Ada pohonan juga di belakang ini, adem. Tapi saya juga nggak tahu sebelah sana nanti alirannya gimana. Rata-rata terus cetek sih airnya sih.